Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Jay, kita coba bahas event baru di Andon ini. Kalian klik ini aja kotaknya. Kok lama Mas Jay? Masih loading. Nah, ini Survivor Celebration, kalian tinggal klik ikut. Kalau kalian belum ada tim, kalian bikin tim. Oke, ulang. Kalian tinggal bikin tim di sini kalau belum ada tim ya. Mau ikut tim temen atau mau bikin tim sendiri? Kalau mau ikut tim temen, kalian harus nyari kode temen lo. Jadi minta kodenya, nanti kodenya masukin di sini. Masukin kodenya, copy paste di sini, tinggal klik pergi. Tapi kalau nanti lo kalian mau bikin tim sendiri, ya kalian tinggal bikin timnya. Dan maksimal timnya itu bisa diisi 5 player. Jadi kalau 5-nya udah keisi, kalian akan mendapatkan reward-reward ini ya. Oke. Mak masuk YouTuber. Masih main udah chamber, masih udah enggak. Nah, di sini rewardnya itu ada AK Scarlet permanen ya, Mas. Nah, gimana cara dapetin AK-nya? Oh ya, ini eventnya sendiri dari tanggal ini. Kok tanggalnya sedikit ini? Oh, bukan, ini tanggal palsu ini. Tanggal yang asli yang di sini ya. Oh, belum. Mana sih tanggalnya? Bentar, bentar. Tanggal yang asli ini ya, tanggal eventnya. Itu tanggal lu harus bikin tim. Satu harian harus bikin. Nah, ini yang sebenarnya tanggalnya. Dari tanggal 29 Juli sampai tanggal 13 Agustus. Salahnya koinnya nggak cukup kalau itu. Nah, gini. Performance challenge sukses, login bersama pada 729 sampai 7. Nah, ini lu harus login bersama. Ini ada batasannya sampai tanggal 30 Juli. Jadi cepet-cepetan kalian harus bikin ya. Loginnya bareng. Terus ini rewardnya AK47 skin permanen katanya. Nah, cara dapetinnya kalian tinggal klik siapkan persediaan untuk dapetin AK skin. Nah, di sini ada token. Saya ada 30 token. Itu dapatnya dari mana aja? Kita bisa lihat di history. Gua dapat token dari kelarin misi daily di game, itu dapat plus 3. Nih, dari misi-misi daily lah. Kayak Lost City, Stronghold gitu lah. Itu dapat plus 3. Terus dari undang temen itu dapat plus 5. Dan harusnya ini di reset per hari. Nah, kalian bisa dapat lagi. Waduh, kebablasan dong. Kalian bisa dapat token lagi. Token saya kan cuma 30 tadi. Ini bagikan token. Bagikan token ini dibagikan kemana ya? Gua nggak tahu, kita coba ada pilih metode ke Facebook. Sukses. Dan kita lihat token saya nambah apa enggak. Nambah 33 ya. Lalu bagiin ke Facebook, tinggal klik gitu. Bagikan untuk mendapatkan plus 3. Tuh. Nah, di sini kalian progresnya harus 900 untuk dapetin AK skinnya. Caranya gimana? Kalian tinggal ini, klik pilih ini ya. Pilih ini, token kalian tukerin ke ini. Mau apa aja itu bebas. Ini progresnya yang lo bisa dapetin. Kalian tuker token yang 7 itu dapat 250 progres. Kalau 5 180. Biar gampangnya gua tuker yang 7-7 aja biar cepet habis. Nih. Gunakan supply ini, confirm. Naik jadi 500 ya. Kita tuker lagi ke sini. 7 lagi.
naik jadi 700 dan ini gua selesai. Gua claim, nah ini rewardnya. Nah, selanjutnya yang ini masih, karena ini udah diklaim, selanjutnya lu bisa ngeklaim yang ini. Kita pilih lagi. Kita pakai yang 250. Berapa sih ini? 700 ya. Oh, tadi kebanyakan gua, harusnya 250 dua kali, habis itu tiganya dua kali. Itu udah tadi gua kebanyakan ya. 7 kebanyakan 50 kebanyakan. Gua ngambil yang ini aja seharusnya. 7 ini ya. Nah, 250, ambil lagi yang 7. Nah, ini kan 500. Nah, ini kurang 200, lu harusnya ngambil yang ini aja. Tadi gua salah. Ngambil yang 100 ini dua kali. Biar enggak mau banjir ya. Tapi enggak apa-apa sih. Tadi mungkin gua cuman rugi 1 token doang. Ya, rugi 1 token doang lah, enggak apa-apalah. Ya, intinya gitu. Karena token saya masih 2, besok lagi aja. Jadi gitu ya untuk dapetinnya, skinnya ya gampang. Sekali lagi dapetnya token dari daily. Itu gampang sama share sekali itu. Oke Mas ya, jadi kurang lebih saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.